Adapun kejadian terhadap tindak pidana ini terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian barat, di mana TKP akhir, ya, artinya TKP terjadinya pemukulan dan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, itu ada di Jalan Pulau Kambing depan PT Kimia Farma Cakung, Jakarta Timur. Adapun korban adalah atas nama Wianto Halim, usia 89 tahun, yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian perkara.